Ya, tak melewatkan masa, kita terus kepada Baba Nuk kita lagi supaya beri lagi ulasan. Beri lagi apa yang nak tambah lagi tentang dengan sobah saat ni. Dipersilakan Baba Nuk kita, dipersilakan. Alhamdulillah, sebagai ruangan yang kedua, sekarang je 9.58 minit. Kita dah guna masa sejak 23 minit 10 saat. So, sahabatnya kata untuk mengikut waya lakon tak habis lagi ni. Nah, nak malah nak jaga lakon 10 setengah baru habis. Lepas lakon tu tersambung pula beritahu dia berlarak. Mok thai maitong lah, mok kondi lah, segala mok. Tak bakal nampak je tak ada dah. Mok ada semua mok. Jadi kutip masuk lepas lah kita habis. Ekonomi kerajaan pun kita kutip masuk. Orang berlarak pun kita kutip masuk. Dan kita nak jadi soh dengan Indonesia pun kita kutip masuk. Werah Sinovac, Sinovac, Covid. Semua kita kutip masuk lepas lah kita. Siapa harga dia jatuh pun kita jadi serabut. Kita tak ada tanah lagi baru ada tanah. Kalau 65 tu tinggal 35. Siap dah lah. Nah, sahabat tu tu harga akhirat tak jatuh. Ini royak lama zaman Nabi semaya Jum'ah 27. Lani pun 27, sampai kiamat pun 27, tak jatuh. Sebab tu, tu sebagai yang kita contoh tadi, di antaranya kadang-kadang orang alim. Ada sejarah selepas-lepas mari. Allah suruh sobat atas musibah yang berlaku, Allah suruh sobat gapo saja Allah uji, di antara kita royak orang alim, yang nampak, Syekh Bal'an Ibn Ba'urah, di antaranya. Syekh Bal'sisa. Dua-dua orang ini diuji oleh Allah Ta'ala, lepas segi ugi yang mengamal-ngamal kuat. Segi yang mengaji memang hebat. Mengajar kata-kata ulama siapa ke anak murid. Deh, boleh ke berjalan di atas air. Ini kehebatan. Bal'am Ibn Ba'urak, satu cerita yang kita nak contoh kepada saudara pada malam ni. Tak ada payah ni. Allah nak cerita ke dia. Dia, Syekh Bal'am, satu orang mulut barakat. Lidah keramat lah kita kata. Dah langit hitam lah kita pecek kata. Gapo dia minta, Allah kabulkan dia. Dengan ringkas cerita satu masa dia di zaman Nabi Musa alaihissalam wassalam, nah, nak jemerai pada teh satu padanya amat-amat luas untuk nak temuh di sana, gida awas satu kaum pula kata ulama masa tu, nah, dok semua lembu. Balik sebelah ni, seberai ni khabar kata Nabi Musa sahabat bersama dengan tentera dia, mari nak dakwah ke agama Islam. Suruh Abdullah, suruh ibadat kepada Tuhan, kepada Allah. Bimbing takut kena tinggal agama untuk nenek moyang dia. Bimbing takut kena tinggal semua lemu dia. Dah, pakat buat dia, cari baba lah mudah kata. Baba, tolong doa lah. Lah-lah mana kau jangan beri Musa, siapa kapan tempat kita takut punah kena agama kita. Doa baba, doa baba. Bala'am kata, tak boleh doa lah dia adalah Rasulullah. Aku ni bukan Rasul. Dia kerja agama tu, hey. Bukan makak aku nak pergi doa with dia, gitu gini tak boleh. Bukan kerja aku tak boleh. Kaca-kaca raya tak jadi, kaca-kaca pound tak makan, kaca-kaca royak pun tak luk. Lah-lah sekali, pembesar-pembesar firqah kabilah kapal di sana tu, pergi sebelah lik dapur, lik mama. Cerita. Nah, segi ilmu memang hebat. Segi amalan memang bagus. Segi mengajar memang jadi. Tapi dia rubah, dia patah dengan pekakit pek, dia dapur. Pembesar-pembesar bagi hadiah kepada mama dia, mama. Tolong pekakit dengan babu lah, lah mana pun babu. Oh, jangan we Nabi Musa, siapa mai tak pun tepat kita. Ikut mama dia orang semana, gapa mama nak. Nak duit, saya nak beri duit. Nak pitih, saya nak beri pitih. Nak kakah mah itib liya, buat saya nak cari mari. Orang tino dengan mah kewe, sebab kucing yang kata wah. Ada Allah dah mecak. Soh kata ketuk lelaki banyak tak beli mah. Lalu depan kedah mah tu paling hang telan kot-kot ini. Lalu depan kedah mah. Cina buat hang tong. Tengok mah. Lepas tu pelaya kedah mah ni jadi. Dia tak buat cumi warna hitam. Dinding warna putih. Dia buat warna merah nyala. Tertarik hati retin. Merah nyala lalu mah sakut selayu. Mama Syekh Bal'am apa tim apabila timu hariah orang dah agak didaya untuk lelaki dia be. Teh, gini. Bal'am kata tak leh. Lah sekali reka cerita muka masa banyak lah. Gini lah. Dah tak saya doa juga agak. Nanti amin lek belakang. Tak apa, amma nak doa sendiri. Mama dia ni ujuk mudaya sahabat tu orang Tino kita orang jatuh walaupun pria putih tak pala subuh besar sekalipun dengan karung orang Tino rubah kaki dah. Gi, gi.
Kali ime tak kemas sungguh, nipis-nipis pe kulit bawah, pakai teriak situ. Nah, sebab lekun maya retina ni memang hebat. Kita pernah kenal gitu. Yang ada. Ime dah. Apabila mama dia tergoyak daya gitu, Syekh Bal'am pun selalu. Nanti amin ni belakang. Dengan amin Syekh Bal'am tu Allah. Allah kabulkan doa dia. Allah nak cerita orang belakang boleh tahu kata ni. Orang lawi agama tu. Sesak Nabi Musa daripada teh. Hanya siapa manna wa salwa. Makin ni daripada langit yang mereka. Makin ni. Oh, bawa lepas tu sesak. Okay, wepok dia tepuk lah. Kata-kata ulama dengan kesalahan Bal'am. Kata amin di belakang bini dia nanti doa tu. Daripada nak mati. Kata ulama, berjelai lidah tu buat mari. Laksana umpama mana lidah ni. So, kata kena ngucap. Lidah tu keji dia tengok. Na'udzubillah. Satu lagi sah juga bersisa. Allah tu rubah tak udara mengajar. Rubah dengan apa? Rubah dengan orang pina juga. Sebab tu tiap-tiap uji ye Allah Ta'ala hatta memang tak, tak sama. Rubah dengan orang pina pertama sekali mabuk minum. Yang kedua siapa laku zina. Yang ketiga takut malu terpaksa kena bunuh. Hatta akhir sekali dah. Dimati dengan keadaan kupu. Kadang-kadang kita jadi hebat boleh jadi pemimpin. Ikut antara layuk orang bocor kita kata tuk menek ke tuk nebek. Allah uji dengan pangkat. Rakyat 100 orang, 80 orang tu butir kita, 20 orang lagi butir Pak Faikan. Kita mengetah tak ada. Bagi beras musim buah kerajaan yang buat hatta kata semua rakyat dalam mu lima ni, beras kena sejabis-sejabis orang belakang. 5 kilo. Kita gecerak tu baik, hak butir parti sekali kita, kita beri 5 kilo. Hak butir menetek kita, kita beri 3 kilo. Mengetah yang tak ada. Itu ujinya. Sebab tu, apabila kita dah jadi presiden, dah jadi naib, walau orang bubuh tak bubuh kita ke masa milih, kita kena sobar mengetah dia, memang sama dengan rakyat jelata yang pilih kita. Kadang-kadang orang kaya, kesobaran dia tu, nak mewah, nak hebat, nak tunjuk, nak proco, nak buat harta benda dia, memang dia kena sobar. Jangan gunapak kepada orang. Kata kita hari ni gotu, kita hari ni goni. Kerana untuk jaga perasaan orang miskin, dia kena sobar. Jangan wisapa hatta kata menyakiti orang susah lain lagi. Tunjuk hebat megah-megah ya kadang-kadang. Kadang-kadang orang pernego dia kena sobar. Amanah di sebalik mata kilo tu, walau orang beli tak tahu, orang jual ikan, jual kayu dia nak, demo tak nampak sekalipun, dia kena sobar. Untuk menehekan jaga kebenaran. Di antara dua perkara sobat. Pertama, sobat untuk aktif kita to'ak kepada Allah Ta'ala amalkan perintah Tuhan. Perintah suruh. Allah suruh kita semayang subuh waktu pukul 5 pagi. Ledah pukul 4:30 malah nak bangun jadi geliat, geledih macam kaki, kena cok macam-macam malah nak mani sejuk lagi tu. Kena ok, kena sobat untuk bangun ibadat di hujung malam. Suluh saya lain. Hujung-hujung malam. Malah untuk nak awak amal. Malah untuk baca Quran. Buka tengok paling-paling kurang sikit pun tak apa dah. Isteri nak badu benar dengan tok laki. Kena sobar kerana kita ni isteri. Kena to'ak sentiasa jadi isteri solehah kepada tok laki. Kesobaran ni. Memang dia mari. Rapat dengan kita. Ada nak sobar tu. Supaya berik kereta lagi rapat. Kak dengan lembut. Tak payah dengan tielak. Tak payah dengan punggung kereta orang. Okay. Situ tu kena berik lekat. Berik tak lekat kan sudah kerja lagi. Situ nak guna sobat. Pertama satu kali sobat lagi. Pak Yahman kata orang okay, duit 5,000 kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Musifasah dengan makrak tajwid. Deh. Dengan cukup. Kita kata dengan ikhlak kutubung jadung. Dah musik molek. Ming musik molek. Ha musik letekok molek. Alhamdulillah. Nyata soheh. Bok. Kita kata lembu masuk pagar, maka nak diri yang nanti lembu telaku ni weh. Dah, geno tu banyak lepas tak tambah. Ha. Mudah-mudah lagi. Sebab tu, sobar balik kita nak ok. Sobar balik kita nak teher. Jangan buat maksiat dengan Tuhan. Yang diraka maksiat dengan Tuhan. Lebih payah pada kita sobar untuk buat kebaikan dengan Tuhan lagi. Dalai, yang hari ni ramai orang semaya. Ramah semaya kereta suruh. Orang pina ramah pakai kano boleh puasa.
Tapi ramai orang betina dedah orang. You know, itu pun kena sobat kerana perintah lagi. Hari ini kita kena menyakit COVID. Misal kata, kubat bertamu-tamu, bukan ni kita rajin makan. Kita menyakit gapa pun ikutlah ubat kita berakhir makan, tapi patah lagi, kita nak patah lagi tak boleh kadang-kadang. Ubat tak apalah. Segi patah lagi. Dia kata menyakit kulit yang kena hujir. Menyakit kulit tak boleh makan hujir. Makan ubat haram, makan ubat kulit banyak boleh. Tapi dia bahu telur goreng, sikit alih ke. Nyenok juga. Ah, tu sobat sebaliknya. Sebab tu hari ni, siapa dia pun jangan tepuk dada sebelum Allah Ta'ala diuji. Kalau ni ambiya-ambiya berapa orang Allah Ta'ala uji? Di antara Nabi Yunus alaihissalam tu salam, pak gelak pe. Ni Allah diuji Nabi-Nabi Rasul-Rasul. You know, pertama gelak le perut ikan. Yang kedua gelak le laut teh. Yang ketiga gelak malih. Yang keempat gelak kesalahan. Rabbi'in, gimana? Zalamna anfusana wa illam tawfir lana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Mohon dengan Allah semuanya. Kami kalau ingat orang zalim diri sendiri. Allah Ta'ala uji Nabi Zakaria alaihissalam wassalam dengan masuk ke lah bandar kayu. Dia bergaji oleh kaum dia. Allah uji Nabi Ayub alaihissalam wassalam dengan menyakit kulit. Sobah. Basuh hulak seko demi seko, maka Nabi Ayub doa sepatah, ya Allah, jaga jangan rimakan lidahku kerana aku taruh untuk nak zikrillah, nak berzikir pada kami. Allah uji Nabi Adil dengan Habir dan Kobir dua beradik balah patah. Allah uji Nabi Nuh dengan bini diraka anak tak tahu. Allah uji Nabi Ibrahim dengan pok dia tu diraka ketuhin. Dengan kena bakar dalam api. Allah uji Nabi Yusuf dalam telaga. Allah uji Nabi Musa dalam laut. Allah uji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pok sedara dak belah pera dia tak dapat ucap kelimah Allah. Semua tu kena guna kesabaran. Lebih lagi masyarakat sekarang Allah kita berasa nak berasa lok, berasa tomok. Ada dah kita tim buruk-buruk tapi berasa kada nak hak pai merah rasa pun boleh pergi lagi. Boleh guna dah lagi mari dah. Tu kena guna sebab sabar. Rumah boleh duduk dah tiga utip itu. Hujan tak basah, bata tamada tak ada cak. Tapi rasa nak akik sikit kurut gajah sikit berbata cak gajah hak tebas sikit, ruat sikit berbata cak jauh, jangan tengok kesabaran. Sebab tu, kepentingnya dalam sobari, dalam amalan kena ada sobar. Nak boleh buat terpayah dah tak iman tahajud. Berbuat sudah tu kewe, turun kedai kopi bagi isak dan minum kedai kopi sup. Gini hata. Ya no tu, dia buat putih nak buat kita tanya. Nak royak selalu pun gitulah. Dia, alah, tak ada tampak merah mata rawe tu. Dia mata gini, Allah semalai lah, weh hata selalu lah. Bapak boleh buka, apa buka tu terpayah dah. Ya no semalam ledak pukul 3 untuk ambil asmaya kita weh tahajud saja 12 rakaat tengok dia lama subuh ngatik pula doa ngatuh hati riak ngisak ha tak ada kena nak buat anak bangun subuh memang tahajud tu malah dah boleh bangun kaca-kaca boleh bangun buat setel tak puas hati bisa nak kenak juga habis dengan royak pukul kedai kopi nak sobar mulut oh jangan royak tak boleh lah kena royak juga. Tu pisah wak nyenguk tah meja nampak mata merah lamu-lamu menguak pagi lah nak tanya kata gena semapa royak lah. Tu ku sobang dia. Sebab tu apa rupa saja kita kena kata ini Allah dah uji kita. Ini Allah dah test kita. Kadang-kadang tu nak tengok atas deh. Baba nuk ada mana panggil baba nuk ada hati tak pakai ke baba. Deh. Pandai sangat diceramah orang pandai sangat sarah orang tu nak uji sikit. Tu test sikit kita jatuh tak lepas dah. Sebab buku email je siapa tepuk dada. Kadang-kadang benar hapsa-hapsa kita ok boleh, kita lakuh boleh, uji dengan gotu kita selamat, uji dengan boni kita selamat, uji gotu kita selamat, tapi kadang-kadang diubah dengan harta, ubah dengan duit, ayah man. Deh, uji dengan amanah banyak-banyak, kita kata sah banyak lah, sampai ke 10 ribu ya. Sudah, kena amanah. Kadang-kadang Allah uji dengan pangkat, dia mulai-mulai kapal, dia menampak huning, nampak juga, dia meletak di imej sejik, mungkin imej huwa mati. Haa, itu mulai sudah hujah lalu. Deh, kadang-kadang dia molek-molek. Dia mau dabar jadi God tu uji dengan pangkat. Uji dengan harta benda. Di antaranya salah satu sejarah yang berlaku zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Deh. Sejarah 37. Katakan sejarah saudara. Semasa Nabi dipantah buka Mekah.
anak kecil. Hak sahabat kalengi para sahabat Nabi pilih orang-orang semua sahabat orang belakang gikak je telah. Kafe-kafe Yahudi, kafe-kafe Majusi, kafe-kafe Nasrani, kafe-kafe Kureh dok sentiasa nak kianak ke imej-imej sahabat. Lagu mana? Dihato tepi-tepi jalan dengan permata-permata duit-duit dinar. Duit-duit dinar, permata-permata. Hato. Sahabat-sahabat nak jalan lalu kot ni ni. Lepas tu, di tepi-tepi jalan dia letak dengan makan-makan ni buah-buah atas meja. Lepas tu tiap-tiap buah tu ada bijana-bijana, kendi-kendi untuk ceret-ceret air. Lepas orang duduk tunggu situ tu, orang betina yang berkelanya bogeh. Ha, tu dia. Nak uji, nak teh. Nak berjalan tu sahabat berjalan lagi tu Nabi wah siap-siap dah bayar hidayah siap dah jangan tengok kanan, tengok kiri, jangan tengok atas sangat, jangan bawah sangat. Tengok sederhana berjalan, tengok ke depan. Lepas tu, dia sapa pak sapa ke tengah jalan, mata permata permata tak kutik. Tengok, tak kutik, tengok. Tak kutik dulu, tak hadur dulu lagi dah. Ketua Yahudi nampak tak jaya lagi, suruh hak tino kelanya bogel ke pejalan. Nang sangam, nang sa cakawan tu, lama kuat-kuat. Kata suara perkecik pe lemah-lemah. Abang nak pergi ke mana, berada minum air dulu, ni berjana buah air teh, ni berjana buah air manis. Layar dengan perkecik pe lemah-lemah, layar dengan perkecik pe baik-baik, Allah, kena kita bapak nampak nak pekkan selimut. Masjid musik kata, Assalamu khairum minan naum. Kita sipen nak tarikkan selimut nak bangun. Bingir tak tangan tak ada kau dulu be. Tok siap bangunlah panggil tak ada be subuh lagi. Dia lagi 5 minit. Yes tah. Mak sudah musik be kau dulu be tok bilang ni be panggil lah mak sudah. Dia lagi sikit 3 minit. Mak sudah be de, be de mau tak komat lagi ubah situ dah kita. Yang pekek pe lemah-lemuk isteri ni makan kita sempat ada buat amal. Tetapi para sahabat kafe kurih duk lama Nasrani duk mari-mari lah minum air dulu star. Sesungguhnya saya tak ada milik dia ni. Bolehlah nak gapo laku gapo sekarang tadi saya boleh. Tapi sahabat tak terkesan dengan asbab suasana Zuhairiyah. Uji dengan harta lepas. Uji dengan pangkat lepas. Uji dengan orang betina lepas. Contoh Nabi kita sendiri buat contoh semasa Abu Sufyan dan juga gegasi-gegasi palo-palo pengak tanah Mekah tu. Hei Abu Talib. Hei wahai puak saudara Muhammad. Mempanggil anak saudara memari aku nak kecek. Sesungguhnya dia nak gapo. Aku akan bagi wik dia. Setelah mana Nabi mari, dah puak saudara yang kata, hei Muhammad, muduk usaha, duduk dakwah, duduk hajak orang semua tu mu nak gapo. Kalau mu nak orang betina, jangan. Nah, saya kami semua akan cari semua kalengnya tempat kami, hak jangan sekali. Hak beranak beranak kerja singa kita kata. Jalan hengok gajah orang tua kata. Deh, muka bujur telur. Bulu kening lebat. Kecek pe lemah lembut. Bibir mulut merah kita kata. Nak uwi mu milik Muhammad. Mu nak setara mana merayak. Nabi kata lak. Tak. Bukan, bukan, bukan. Mu nak harta. Aku nak hipo semua kaya tanah Mekah ni. Aku nak belah dua. Mu meretas sebelah. Patut sebelah lagi hak bagi rakyat. Nabi kata dah. Mu nak jadi raja. Aku nak akak semua tentera. Tentera yang ada kafir Quraisy, we duduk bawah arahe, tunjuk jari mu hai Muhammad. Nabi kata tak. Nabi kata jika mu ni boleh ambil matahari, boleh letak sebelah kanan. Ambil boleh letak sebelah kiri, nah saya aku tak akan beradu lagi sejak agama. Kena we duduk situ. Kemas sungguh. Ah, tu di antara. Dia kata ceramah tak duit porak dua tak mesti. Mudah imej kita. Di antaranya nak orang kata ke uji ye, lepas tu kita klik kepada modnok kita, sobalah, pisah lagu-lagu mana, we selamat email kita, jangan we dicuri, dimakai pada seringgala tengah jalan sama sekali. Ikutlah, makai di nak nak, makai di tebuai, makai di madu, ikut gapo sekali, jaga baik-baik. Sobah, berlaku mari kena ingat uji ye tu. Kena sobah. Kadang-kadang anak dengan ibu bapa derakak lah. Jawab mulut dunia hari ni. Makin kelajak lama. Free fire. Pek, 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 pek. Hawe, hei maruang. Dah manis-manis semaya boleh lah. Ngeh risak tu. Senyak lagi. Hawe, tak sempat makan nasi ke? Hawe, tak sempat semaya. Allah, deh kau dulu tu. Dengan game dengan sosial ni, menyebabkan budak-budak laku marah terhadap ibu bapa derakak dengan tak khabar. Sebab tu, soba memang penting. Duk dengan ramah, gunalah sifat soba biar banyak.
Kena kena kata Allah uji, Allah takdir. Dia bukan hak kita, kita sabar bukan hak kita. Dia hak kita, kita kena sabar kata hak kita. Insya-Allah timbah dah. Ya. Ha, kita pusing raungnya klik kepada ayah pula. Alhamdulillah. Terima kasih Abang Nur. Alhamdulillah. Banyak sangat boleh tu. Ha, dengan ceritanya, dengan berapa semua tu ada pengajaran berlaku. Supaya boleh, iyalah. Kadang-kadang orang rumah komen kata, oh, mudah, sedap ya royak suruh kita sobat. Mudah ya royak bak sobat. Eh, ramak ke seni. Eh, royak mudah-mudah ya gitu. Ha? Tak kena royak ya payah. Bagai payah, kita nak royak cara payah pula. Kau payah. Masa dia kita kena royak biasanya mudah-mudah. InsyaAllah dengan sebab mudah-mudah yang kita royak, mudah kita boleh beramal. InsyaAllah dah. Alhamdulillah muslimi muslimat lebih kurang 1,050 orang nanti. Banyak dan ramah. Sambut Babo Nuk deh. Nak bersama dengan Babo Nuk kita. Dan mana-mana yang sadar kita hok bersama dengan kita ni, dok kongsi dah melalui share. Terima kasih banyak-banyak deh hok share dah itulah. Terima kasih banyak-banyak. Deh. Itulah lebih-lebih kurang yang kita boleh ambil mengajari masa malam ni. Masa tu banyak sangat ni kalau kira-kira ni. Sejak 40 minit. Lepas tu ada tak email nak tambah lagi sepatah ruas sebagaimana tutup. Tak ada porah. Tak ada porah. Simpul eh. Ngohadar. Jadi bagi sedara-sedari. InsyaAllah. Jadi sedara-sedari muslimin penutup yang bersama dengan kita ni. Malam ni agaknya sekat ni lah sudah. Pasal masa ambil masa banyak ni. Jadi ambono serahlah kepada Bambono sebagaimana doa tutup majlis deh. Dipersilakan Bambono. InsyaAllah Bambono kali lain kali tu kalau kita jepu ada peluang mari pula deh. InsyaAllah boleh insyaAllah. InsyaAllah kalau lain kali deh. Itu dipersilakan Bambono kita tutup majlis dengan doa insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina ala nabiyyina khataman nabiyyin. Wa sayyidil mursalin wa imamul anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya arhamar rahimin. Ya zal jalali wal ikram rahamna. Ya zal jalali wal ikram rahamna. Ya zal jalali wal ikram rahamna. Allahumma ihdina wahdibina waj'alna sababan liman ihtada. Rabbi yassir wa la tu'sir. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma bahaitkan kami. Sungguhnya kami kalah ini semua akan yang berdosa, ya Allah. Oleh karena itu, akan ampunkanlah semua kesalahan kami, ya Allah. Akan maafkanlah semua kesilapan kami, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami. Sungguhnya kalangan kami semua yang berdoa, tak ada tangi. Amin, malam ini, ya Allah. Tapi kami mungkin boleh jadi ada wali-wali agar, ya Allah. Ada manusia, ada agar, ya Allah. Ada budak-budak, ada anak yatim, ya Allah. Ada fakir miskin, ya Allah. Ada tutup guru yang bersama dengan kami, ya Allah. Berkatlah doa mereka bersemua, ya Allah, untuk kabul permintaan kami semua pada malam ini, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, sungguhnya kami gelap jala jaga tengah malam, ya Allah, untuk kerana engkau nak ambil ilmu patah luar pada engkau, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, engkau yang jadi kami orang yang malam kecil saja di dunia, ya Allah, tapi di akhirat kami nak kucing lidah, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, engkau ambil kalangnya kami semua, ya Allah, masyarakat kami semua, ya Allah. Semua, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, kalangan kami ini yang sekarang penuh dengan wabak, penuh dengan penyakit, Allah. Allahumma rfa'anna hazal balak wa hazal wabak, ya Rahman Rahim. Allahumma wahai Tuhan kami, dunia sekarang ramai anak-anak jaga pada dua ibu bapa, ya Allah. Banyak isteri-isteri jaga pada suami, ya Allah. Banyak kalangan makmur jaga pada tikmi, ya Allah. Banyak kalangan anak murid jaga pada tuk guru, ya Allah. Ini alamat kiamat, ini musibah, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, ni engkau uji kami setara ni saja kami tak nak sebar, ya Allah. Sedangkan dengan kami banyak dengan makan, ya Allah. Penuh dengan minum, ya Allah. Tapi kami masih lagi duduk gegel tak ada ekonomi tak ada, ya Allah. Allahumma wahai kami, akan tanyakanlah segala sifat mahmudah, sifat makar terpuji dalam diri kami semua, ya Allah. Jadikanlah isteri-isteri kami semua isteri taat pada suami, ya Allah. Jadikanlah isteri kami isteri yang salihah, da'iyah, ya Allah. Alimah, ya Allah. Jadikanlah isteri-isteri kami semua isteri taat pada suami, ya Allah. Amin. Jadikanlah kalangan anak murid kami semua dapat beli ilmu yang barakah, ya Allah. Ilmu yang bermanfaat, ya Allah.
Allahumma wahai Tuhan Amin. kami, jadikanlah dengan kalengnya Amin. anak-anak semua kami anak yang soleh, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan Amin. kami, keluarga mana, Amin. manusia mana, hamba-Mu mana sekarang telah lekat COVID, ya Allah. Kami mohon pada kamu Amin. pada malam ini, ya Allah. Akan selamatlah Amin. mereka semua, ya Allah. Akan jangan mati mereka Amin. ini menyakit COVID, ya Allah. Semuanya susah sangat, dah Amin. sangat, ya Allah. Anak bini, anak keluarga Amin. tak ada tengok muka, tak ada tengok mata, ya Allah. Akan selamat mana penyakit COVID turun di Jepun dah, ya Allah. Akan bebaslah Amin. mereka semua daripada penyakit, ya Allah. Keselamat mereka pada Amin. penyakit, ya Allah. Yang mana ada kubat di hospital, ya Amin. Allah. Akan bagi mereka klik cepat-cepat mungkin, ya Allah. Yang Amin. mana ada kubat di Amin. klinik, ya Allah. Akan bagi mereka semua Amin. cepat-cepat mungkin, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan Amin. kami. Dan semua kalinya orang kerja Amin. sama ada osomo, sama ada bomo, sama ada anamai semua, ya Allah. Akan nilai kalau Amin. harga mereka semua, ya Allah. Dapat boleh ganjaran pahala Amin. akal di akhirat nanti, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami. Amin. Akan bagi kalau semangat orang kat tua semua di rumah pejabat mana-mana sahaja, ya Allah. Kau bagi nilai Amin. pada mereka, kelebihan pada mereka, ya Allah. Nilai darjat Amin. mereka tinggi dalam syurga nanti, ya Allah. Semuanya mereka sobat untuk Amin. menaikkan agama kau, ya Allah. Amin. Mereka Amin. sobat tak suruh menyakit pergi kepada masyarakat lain, ya Allah. Mereka rela diri mereka Amin. buah 2 minggu, ya Allah. Mereka rela tinggal tangan sama Amin. tarung anak isteri mereka, ya Allah. Untuk jaga diri mereka, Amin. selamat mereka daripada penyakit, ya Allah. Oleh kerana itu, kau pandangkanlah mujahadah Amin. mereka semua, ya Allah. Untuk jadi bahagia Amin. mereka di akhirat nanti, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, akan tahu hajat kami nak gapa, kami tak sayang gapa, ya Allah. Oleh kerana itu, semua kesalahan kami, kesilapan kami, ya Allah. Kami tak akan apa, akan silap, akan maaf semua kesalahan kami. Kami tak mampu, tak kuasa, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, di hari ini dunia-dunia akhir zaman ulama-ulama dah mati banyak, Allah. Hari ini minggu, ya Allah. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, ya Allah. Oleh kerana itu, akan hasilkanlah generasi belakang. Mereka yang suka jaga ilmu agama akal, ya Allah. Mereka suka jaga agamamu, ya Allah. Teruakanlah kalinya ahli-ahli ceramah berdoa lagi, ya Allah. Usihat badai, ya Allah. Umur yang panjang, ya Allah. Mana mara dah berapa din, ya Allah. Dah berapa zoo, dah berapa suh, ya Allah. Berapa lidubuk dia, ya Allah. Semua ahli din mereka cari duit untuk bina masjid, ya Allah. Akan inilah akan kubul permintaan mereka, ya Allah. Akan kubul kebaikan mereka, ya Allah. Akan kubul berkecekan mereka, ya Allah. Untuk imej di akhirat nanti, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami. Ramai lagi kalinya kami, ya Allah. Nak kepada kebaikan, tak sehingga kepada kejahatan, ya Allah. Nak kepada kebenaran, tak sehingga pada benda palsu, ya Allah. Nak kecerahan, tak sehingga pada gelap, ya Allah. Oleh kerana itu, akan bahagi, akan bahagi, akan bahagi, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami. Ramai akhir zaman manusia riakul dengan kamu, ya Allah. Riakul dengan agamamu, ya Allah. Oleh kerana itu, ya Allah. Betul memang benda yang Nabi, ya Allah. Apakah selamatlah benda tu, selamat pada jauh dengan keluarga kami, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, dengan agama musuh, ya Allah. Kami tak rela tukar ngegapa sekarang sekali pun, lah. Tegakkanlah iman kami, teguhkanlah iman kami, suasakanlah perkejian kami untuk kami minta dengan kamu, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, akan hatakanlah malaikat-malaikatmu semua bersama majlis orang kami, ya Allah. Lama orang yang tinggal di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Brunei, ada di Mesir, ada di Jordan, ada di mana saja merata-rata, ya Allah. Akan aminkanlah, akan kabulkanlah permintaan kami bersama dengan amin-amin orang yang dengar penutup semua, ya Allah. Akan nilai pada malam ini semua, ya Allah. Jamah ada menurut kata orang yang sama nak berduit, ya Allah. Pada ini sungguh-sungguh tak ada biar berduit, ya Allah. Ajar main buat reka jaga dia, ya Allah. Ini masuk jaga dia, ya Allah. Kami masuk jaga kami. Tidak ada habuah, tidak ada hasilnya, tidak ada gapa sekarang, ya Allah. Hanya sonyo pula redamu saja, ya Allah. Kau doa kami, ya Allah. Kami tak puas, ya Allah. Kami demam, kami doa, ya Allah. Kami demam sikit, kami teriak, ya Allah. Kami takut dengan mati, ya Allah. Kami tak berbanyak lagi, ya Allah. Allahumma kami. Dengan kelahan nyewek kami semua, ya Allah. Terima kasih semua kebaikan, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Banyak lagi kami minta dengan kami. Kami tak pandai nak minta, ya Allah. Mungkin ada kami, gapa kami nak, ya Allah. Tolak bawa, gapa kami tak siap. Jadi kalau isteri kami, isteri soleh, anak kami, anak-anak yang soleh, keluarga kami, keluarga bahagia, ya Allah. Amin, ya Allah. Kalau kami banyak sangat, ya Allah, kami sakit. Yang mati kami sebelum dosa kami suci, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Tak akhirkanlah kami semua dapat boleh cak lima. La ilaha illallah adik kekak adik belakang, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma asinah dunia hasanah. Ila akhirat hasanah. Wa kina azam nar. Wa sallallahu ala akhirina Muhammad. Wa alhamdulillah. Wa rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asinah.